Bola sepak aksi Persahabatan Harimau Malaya menentang Kuwait. Skuad Harimau Malaya mempamerkan prestasi kurang memberangsangkan apabila ditewaskan Kuwait 4-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium The Seven, Dubai Emirat Arab Bersatu UAE semalam. Kuwait ternyata lebih garang apabila memperoleh gol pertama pada minit ke-21 menerusi Ahmad Al-Fairi apabila Muhammad Farizal Malias gagal menyekat percubaannya. Bagaimanapun, penyerang neutralisasi Harimau Malaya, Guilmer Di Paula, menyamakan kedudukan selepas menerima hantaran lintang dari Corbin Ong 7 minit kemudian. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho merombak pasukan dengan hanya mengekalkan Di Paula dan Shamir Kuti Abang untuk kesebelasan utama skuad negara. Namun, itu tidak dapat menghalang Kuwait untuk terus berpesta gol menerusi Fahad Al-Jiri minit ke-55, Shabab Al-Khaldi minit ke-61 dan Fahad Al-Ibrahim minit ke-68 untuk menamatkan perlawanan 4-1. Skuad Harimau Malaya bakal mengharungi satu lagi perlawanan persahabatan menentang Bahrain di Manama pada Jumaat sebelum kembali ke Dubai bagi menghadapi aksi kelayakan pusingan kedua Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Yeah.